Iya kan? Iya, yeah, itu guys, tuh. Enggak sakit sama sekali. Nah, coba. B. Eh. Yes. Coba kalau Kak ambil. Enggak sih sebenarnya. Oh. Good boy. Good girl. Sama orang lain. Good girl. Coba Bang Gif. Stay. Wait. Tuh, marah. Coba Kev ambil makanannya. Oh, okay. Iya. Ada. Oh. Iya kan? Coba Kev koreksi dia, coba pengen apa belakangnya, coba. No. No. Jangan takut-takut ah. Anjay. Main sih. Ngeri. Udah, ini gua udah berani. Udah berani? Oke, coba pegang. Enggak sakit. Enggak, sebenarnya enggak sakit sih gigitnya. Giginya kan masih kecil. Kecil, enggak sakit. Gigi lu lebih tajam, bro. Mau gigit dong. Coba. Coba stand gigit. Oh. Coba, peng, kepalanya aja, kepalanya. Kepalanya marah pasti. Kepalanya? Pegang aja, pegang. Nanti buru angkat kalau dia mau gigit. Pegang aja. Digigit itu pasti kalau pegangnya begini, mah. Pegangnya ragu-ragu. Lu berani gak apa enggak? Sakit gak? Enggak, sakit. Giginya masih kecil-kecil. Masih kecil. Baru tumbuh, gak, masih kecil. Dicubit aja gitu. Gak sakit sama sekali. Nah, coba. B. Hey. Hey. No. Hey. No. Hey. Hey, come. Hey. No, no. 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 Hey. No. 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 Gila galak banget, guys. Galak kan? Galak ya? Lebih galak Bang Kevin sih. Hey. No. 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 Hey. No. Dia pernah disuapin enggak sih, Kak? Pernah. Sering? Iya. Awal-awal sih dia suapin. Good. Mau? Apa harus hand feed dulu? Iya, harus sering. Sering hand feed ya? Iya, look. Oke. Okay. Good. Good. Apa mending hand feed dulu? Iya, harus berapa kayak gitu. Berapa bulan ini? Look. Oke. Okay. Good. Good. No. No. Hey, sit. Good. Sering dipegang-pegang begini, dikasih makan, pegang-pegang. Good. Iya. Hey, look. Look. Good dog. Good dog. Good dog. Look. Nah, kayak gini tiap hari ini. Iya, bisa. Ya. Tapi soalnya sama aku dipegang pun tadi dia gak marah kan? Ya, maksudnya. Tadi. Jadi misalnya kalau punya anjing, si Koko dulu diginin gak tiap hand hari? Hand feed, iya. Suapin, sering suapin. Ya, harus sering kayak gini. Oke. Okay. Jadi liat kita, kasih makan. Dia liat kita, kasih makan. Iya, iya. Lihat mata, kasih lus-lus-lus. Good. Good. Jangan cuma langsung kasih makan terus ditinggal. Iya, iya. Enggak. Harus, pokoknya kalau di atas sudah 1 tahun enggak perlu. Hmm. Jadi pas usia pembentukan karakter itu harus terus ya. Pakai tangan kasih makannya. Nah, kalian bisa lihat tadi tuh kalau dia tadi kan dikasih makan kan, wah gila. Nih lagi makan begini, coba Kevin pegang dia. Pegang dia. Pegang belakangnya. Look. Good. Pegang. Pegang aja. Good. Udah enggak apa-apa. Look. Yes. Good. Lebih better ya. Good. Pegang kepalanya, look. Good. Samping-samping. Good dog. Look.
good dog, good dog, good dog, yes, good dog, good dog. Nah, misalnya tiba-tiba dia bosan nih. Lama nih gitu. Lama nih, jangan kasih. Pernah biarkan dia menang. Mm-mm. No. Hey, look. Look. Oke. Okay. Coba. Sedikit aja, dikit-dikit aja. Coba. Jangan takut ya. Gigitannya kan cuma nyubit doang. Mikro mencang gue ya. Down dong. Yang ngecas lah. Look. Kasih. Wih. Kasih lah, kasih lah. Peng-peng belakang-belakang badannya tuh. Sit. Good. 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 Berarti kalau gitu ngasih makannya pisah dulu sama Koko ya? Oh iya, pisah. Pisah dulu. Kemanapun pergi dia pasti bakal ngikut. Iya. Si Cemo. Jadi dia kalau gak ngeliat kita itu gaya lain aja gitu. Iya, iya. Tuh dia ngeliatin gue terus tuh. Mm-mm. Hey, shh, look. Shh, look. Good dog. Yang penting pas dia lihat kita langsung kasih. Good. Iya. Nah dia bakalan terima karena gue udah kasih dia makan, dia udah tahu, oh ini orang baik nih, gue dia kasih gue makan nih. Kalau gue langsung tiba-tiba koreksi dia nggak terima. Pasti nggak seneng. Iya. Jadi anjing itu merasa lebih nyaman kalau kita bisa jadi leader buat dia. Dia bakal ngekor kita kemana aja, karena kalau di alam liar kan mereka kan selalu mengikutin leader, leadernya. Ya. Tanya, dengar, lihat, nggak galak lagi kan? Enggak ya. Tuh. Good dog, good dog. Si galak nih satu. Yes, good dog. Misalnya kalau ada makanan tuh langsung kasih, oh dia senang banget itu. Yeah. Abis dia koreksi terus kita kasih makanan, oh aduh, dia kayak, udah koreksi gue aja gak apa-apa. Iya. Yeah. Good. Intinya kalau dia coba lagi, koreksi lagi. Good dog. Hand, handnya mana? Hand. Good. Oke guys, jadi paling itu aja kak. Nah kak, jadi tadi kan gue udah kasih tau tuh cara-caranya gimana supaya dia itu menjadi anjing yang baik, bukan jadi anjing galak tapi jadi anjing yang baik. Nah caranya tadi itu gue udah tunjukin tuh kak. Nah kira-kira ada bingung gak atau mungkin? Enggak sih, cuman harus konsisten aja tiap konsisten. Hari terus kayak dan gitu. Jangan kalah mental. Iya. Jadi kalau dia gigit-gigit kita jangan menghindar. Iya. Terus kita tinggalin dia. Enggak, jangan. Diam aja situ. Kita harus maju. Iya. Kalau kita mundur kita tinggalin dia. Berpikir dia menang. Di alfa. Ya dia akan udah lama-lama kalau udah kebentuk karena gua enggak bisa. Yeah. Susah, okay. Susah banget. Karena kuncinya itu Kak, sering kasih makan pakai tangan terus kontak mata. Yeah. Dan kalau dia salah langsung koreksi. Itu aja terus ulang-ulangi. Kalau udah sampai setahun itu pasti nanti Kakak akan ngerasain beda. Wah, gila ternyata kayak gini ya kalau hasilnya kayak gitu. Paling itu aja sih, guys. Sip. Cukup. Oke, okay, thank you.